Apaan? Apa? Buka guys. Hey bro, ini kita mau membuat video cara membuka hati yang tepat ya. Nah, pertama kita buka dulu bagian minusnya ini, groundnya. Jangan yang plus dulu, bahaya kalau kena ininya. Nah, buka dulu. Jadi setiap 2 bulan sekali aki ini harus dirawat. Cek air-airnya. Nah, nih, yang negatif dulu ya dibuka. Karena kalau yang positifnya langsung bisa short kalau kena body. Setelah itu baru yang positifnya kita buka. Terus jeblok guys, jatuh guys. Papa nanti ganti baru. Ini katanya tahun berapa ini kak di? Tahun berapa? 95. Nah ini kalau yang begini nih dikasih air panas ini biar anu. Nah. Garam dia bang ya? Ya anu. Apa sih bejabur, tahu apa namanya tuh. Nah ini diangkat akinya. Aki berapa ampere ini? 10. Nah ini lihat, ini batas maksimumnya, ini batas minimumnya, batas low-nya. Ini air akinya penuh ini. Nah, ini aja bagian ini kepala akinya kita bersihkan. Digosok. Ini kadang bisa buat mobil susah juga di start karena kepala akinya ada jamurnya. Nah. Kadang kurang kencang aja. Nah, ini juga ini dibuka. Nah kalau terlalu banyak dia bisa dikasih air panas. Begini digosok aja dia. Nah, ini bisa menghambat setrum juga ini. Nah ini digosok kepala akinya. Maaf suaranya. Jadi 2 bulan sekali akinya dicek ya, air-air akinya, kepala-kepala akinya ini dicek, dibersihkan. Jadi kalau air akinya sudah rata ini berarti tidak ada kurang ya. Berarti pengisiannya bagus. Biasanya kalau susah startnya cuma di daerah kepala ini aja dia kotor. Ini diingat kalau yang dibuka dulu bagian negatifnya, ini bagian minusnya. Kalau mau memasang positifnya dulu baru negatifnya. Oke, itu aja videonya ya, terima kasih.